wabarakatuh. Saya Novita Burhan, saya pasien positif COVID-19. Saya berasal dari Sidrap. Saya baru saja pulang umroh. Saya adalah dari klaster umroh terakhir Kabupaten Sidrap. Teman-teman di Sidrap, sabar, ikhlas menerima ketentuan Allah. Selama 14 hari saya dirawat di Rumah Sakit Wahidin, saya mengucapkan terima kasih yang banyak kepada perawat dan seluruh jajaran Ruang Infection Center Rumah Sakit Wahidin yang telah memperlakukan kami pasien dengan sangat baik, dengan komunikatif, dengan sangat ramah. Terima kasih atas supportnya, ya Allah. Terima kasih. Apa yang harus kita lakukan? Awalnya sangat sulit menerima kenyataan. Tetapi kita harus kembali bersemangat. Kalahkan imun dengan semangat kita. Caranya bagaimana? Sholat, minta doa pada Yang Maha Kuasa. Minum obat secara teratur apa yang ditentukan oleh dokter. Taat, gunakan masker. Jagalah mereka yang telah merawat kita. Dengan hasil negatif 2 kali, akhirnya saya bisa dipulangkan dari rumah sakit ini. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih yang banyak untuk seluruh jajaran Infection Center Rumah Sakit Wahidin. Alhamdulillah. Alhamdulillah atas pertolongan kalian, perawatan kalian, saya bisa pulang berkumpul kembali bersama keluarga saya. Terima kasih untuk keluarga dan teman-teman yang telah mendoakan saya. Insya Allah, Allah akan membalas kebaikan kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.